Gajah itu bukan simbol. Gajah itu adalah objek, tunggak, pasak. Pasak kepada kepada punca kuasa. Dahulu punca kuasa kita gajah. Segala arahan gajah itu melalui punca kuasa gajah. Sebab itu perjuangan kita dikelilingi gajah. Tapi hari ini gajah dah sudah tidak lagi sebagai kerajaan. Walaupun dia pasak, tapi dia bukan kerajaan. Walaupun dan gajah juga bukan membuat undang-undang. Gajah hanya melulukan undang-undang. Begitu juga gajah terikat dengan sempadan wilayah negeri masing-masing. Tidak ada lagi istilah gajah apa, gajah bergerak, gajah boleh pergi ke mana-mana, gajah dengan negerinya. Kenapa? Kerana kita dah ada perlembagaan. Dan perlembagaan itulah hari ini menggantikan diri gajah. Perlembagaan Persekutuan 1957 yang meletakkan Islam agama persekutuan. Ketua Utama Negara Yang Teragung, orang-orang Melayu kedudukannya, kemudian rakyatnya siapa. Jadi itu semua menjadi punca kuasa kepada perjuangan Melayu pada hari ini. Tapi ini tidak difahami oleh ramai pemimpin dan juga sukar didekati oleh pejuang-pejuang bangsa. Kenapa? Kerana peranan raja itu telah diinstitusikan dan telah berpecah dalam banyak institusi lain.